Dan fakta berikutnya, 3 saluran irigasi di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara rusak sejak tahun 2022. Dan kondisi ini turut menjadi pemicu melambungnya harga beras di Sumatera Utara. 3 saluran irigasi induk yang mengairi ribuan hektar sawah di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara dalam 1 tahun terakhir rusak. Kondisi ini turut memicu melambungnya harga beras karena Mandailing, Natal kehilangan ribuan ton produksi pada setiap musim. Selain pengaruh harga secara nasional, melambungnya harga beras akibat banyaknya sawah di Mandailing, Natal gagal tanam. Hampir 2.000 hektar sawah tak bisa ditanami, dampak saluran irigasi rusak. Kita memang Kabupaten Mandailing, Natal sejak tahun 2022 kita memang ada penurunan produksi. Memang akibat dari penurunan produksi ini adalah akibat dari sipon yang ada di Pidoli. Ini memang mengakibatkan gagal panen, gagal tanam ini 900 hektar. Sebelumnya, produksi padi di Kabupaten Mandailing, Natal mencapai 20.000 ton per tahun. Namun kini, produksi padi hanya berkisar 10 ton per musim panen. Tim Liputan melaporkan untuk NET.